Halo kawan elektro muda, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki baterai bor cordless yang kalau di cas menyala hijau untuk indikatornya yang menunjukkan bahwa baterai sudah penuh, padahal kalau untuk di avometer bahwa baterai ini hanya 14 volt, padahal untuk minimal baterai ini kalau terisi paling tidak 21 volt. Lalu apa yang terjadi? Kita akan coba memperbaikinya. Kita bongkar dulu, kita lihat di dalamnya apakah ada baterai yang sudah rusak atau bagaimana. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Setelah terbuka, kita lihat kayaknya tidak ada yang aneh di dalam modulnya, modul BMS-nya tidak ada yang terbakar atau bagaimana. Coba kita ukur dulu mana jalur baterai yang rusak atau yang bermasalah. Baterai ini tersusun dengan secara seri. Ini yang bermasalah. Ini 4 volt. Lalu jalur selanjutnya juga 4 volt. Kita buka saja untuk pelindungnya. Kelihatannya baterainya tidak ada yang bermasalah, namun ini kelihatannya ada kurang menempel. Kemungkinan ini saja yang bermasalah, jadi tegangannya tidak sesuai karena untuk plat besinya kurang menempel. Karena di sini saya tidak mempunyai spot welder, jadi kita akan solder saja, kasih timah yang banyak. Pokoknya agar menempel saja. Oke, setelah diberi timah di baterainya, kita akan tekan lempengan platnya ini
dengan pinset, lalu solder dari atas. Oke, setelah menempel, kalau kurang kita rapikan lagi. Semoga hanya ini saja yang membuat baterai ini tidak full. Oke, setelah itu kita rakit kembali. Jangan lupa untuk posisinya kita kembalikan ke semula. Lalu kita tutup kembali. Setelah itu kita pasang untuk baut-bautnya. Kita coba charger, apakah indikator berubah warna merah yang menandakan bahwa baterai ini sudah bisa dicas. Oke kawan, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.